Baik, kita nak beraya lagi di Imagine Retail, dan pastinya ini yang saya katakan kenapa hari ini anda perlu beli akhbar Utusan Malaysia. Saya pun agak gugup nak baca, maklumlah baca berita sendiri, okay. Tapi inilah di Hits, hiburan informasi terkini, sensasi meletup, pam pam pom pom, semua ada, okay. Ini kita nak kabarkan kepada anda, sekiranya kita nak menceritakan banyak sebenarnya. Kita dah ceritakan dalam Imagine Retail, pastinya dalam sisipan tentang kewangan, kehidupan dan sebagainya. Ini yang kita nak ambil tentang putik cinta di dua benua, di dua negara yang sangat berbeza. Dan juga saya nak ucapkan terima kasih kepada editor, iaitu Muhammad Azrul Muhammad Radi, dan juga kepada Ifdar Rahman ataupun Digun Raymond yang telah buat artikel ni sangat cantik, okay. Dua cerita yang berbeza, dan tiga sebenarnya cerita yang berbeza, di mana satu putik cinta di Bosnia, hari ini jumpa esok nikah, dan juga cinta dua benua. Jadi mungkin sisipan ataupun rentetan kehidupan kita sebenarnya, Sarah, dan mungkin kadang-kadang ada yang mungkin putus cinta dan sebagainya, ambil satu langkah yang positif, bahasanya jodoh itu di tangan Tuhan. Ini yang telah sebenarnya saya rasa sebenarnya kehidupan ini yang telah ditentukan oleh Allah SWT, dan inilah keluarga saya. Orang kata tak kenal maka tak cinta, orang pun kata siapalah host agenda hari ini. Inilah sebenarnya kehidupan saya, inilah isteri saya dan anak saya, sangat comel, okay. Ini gambar di negara Bosnia Herzegovina, dan inilah sebenarnya lakaran kehidupan cerita saya bersama isteri dan anak. Dan mungkin ini yang telah dipaparkan sendiri di akhbar Utusan Malaysia di Hits. Jadi anda boleh dapatkan akhbar-akhbar tempatan, terutamanya Utusan Malaysia Hits hari ini, yang pastinya Hits meletup, pam bum pam bum, vah vah, semua ada. Dan inilah cerita-cerita, dan terima kasih kepada floor manager kita Grace kerana ambil gambar-gambar ini untuk muat turun di agenda hari ini. Jadi anda dah kenal hari ini, selama kita bersiaran sebulan lebih, jadi anda kenal, oh inilah ceritanya host agenda hari ini. Sebab anda pun tahu, kadang-kadang kata kenapa host ni cakap bahasa Melayu kejap-kejap, cakap bahasa Balkan. Itulah sebenarnya kehidupan saya. Saya juga orang kata boleh menguasai beberapa bahasa kerana ni lah tuntutan sebagai suami kepada isteri yang mungkin kurang fasih berbahasa Melayu ini. Jadi itulah cerita di antara cinta dua benua. Jadi anda nak dapat cinta ini, sebenarnya kita harus usaha, bukan cinta di negara Bosnia, mungkin di mana-mana saja. Kena cinta itu yang paling kekal adalah cinta kepada Allah SWT. Okey, baik, itu antara hari ini kita nak ceritakan. Jadi dapatkan akhbar Hits hari ini, dan kita nak berhenti rehat seketika. Pastikan hari ini kita dibawakan oleh Circle K, Circle of Friendship untuk anda. Kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini.